Nah, kali ini tuh sebenarnya kita mau bahas tentang gimana sih pas waktu bikin soundtrack untuk My Solemn Muse. Sebenarnya mayoritas dari instrumen yang dipakai itu string. Karena memang sampling dari audio yang diinginkan sama klien itu, mereka pengen nonjolin di stringnya, terus sama dikasih cinematic percussion kayak gini nih, cinematic percussionnya nih. Nah, untuk string sendiri sebetulnya pakainya VST ini, Spitfire Chamber. Ini by the way belum diapa-apain ya, belum di mixing, belum diapa-apain. Ini kayak naruh reverb kecil aja. Tapi nanti biasanya sih dikumpulin jadi satu track, nanti di boost, nanti baru di reverb sebetulnya. Cuma karena dia kering banget, kayaknya butuh deh gitu. Tapi ya dikit aja, dikit-dikit. Bisa di EQ kan soalnya. Nah, kita langsung ke stringnya. Sebenarnya kalau string itu sendiri, saya pakai banyak tambelan sih sebetulnya. Kita coba play ya. Ini yang Spitfire Chamber. Nah, itu kalau yang dipakainya Spitfire Chamber doang. Nah, kalau misalkan kita layer sama si LS Coring String, ini bakal jadi kayak gini soundnya. Dia jadi lebih tight gitu. Nah, ini juga kalau kita dengerin aja si LS Coring Stringnya gini nih. Kering. Lebih kering. Maka dari itu kita blend dan kita jadiin dia sebagai layer gitu kan. Nah, terus untuk mempertebal di bagian ini. Ini gue pakai ensemble. Isinya nggak jauh beda dengan yang tadi ya. Kalau full jadi gini nih. Nah, kayak gitulah kira-kira. Kalau misalnya pengen lihat harmoninya, next kita coba bikin.